kita review macam Abang Kadok hari tu review lah. Dia buang macam tu. Hello, selamat pagi semua guys. Sebenarnya semalam saya ingin review satu mikrofon untuk menggantikan yang ini. Okay, sebab yang ini headphone yang saya pakai sebelum ini. So saya ada beli satu mikrofon clip lah yang termurah buat masa sekarang yang di Shopee. Harga dia RM39 lebih macam itu. Kalau termasuk postage dalam RM40 lah, bajet RM40. Okay, barang sudah sampai. Alright, kita unboxing. Alright, sebenarnya semalam saya mau unboxing di rumah tapi saya terlupa pula barang ini ada di dalam bag, so terus bawa pergi office balik. Kita review macam Abang Kadok hari itu review lah. Alright, ini dia mikrofon Boya BYM1 Boya. Okay, anda boleh lihat di sini lah. Dia punya specification di belakang sini. Dan kita akan cuba nanti macam mana kualiti dia. Okay, Boya ini dia di disertakan dengan barang apa dalam ini? Bisikan silika gel. Lepas itu ya, penapis udara ataupun penapis angin supaya tidak ada bunyi angin ya. Ini jack besar untuk boleh masukkan ke audio audio apa itu saya lupa. Okay, bateri ini untuk masuk dalam sini lah. Tapi bateri ini hanya berfungsi kalau kita pakai kamera ya. Kamera DSLR itu. Kalau kita pakai headphone ataupun smartphone, mungkin dia tidak ada pakai lah. Sebab ini akan terus direct pergi telefon, terus ada bunyi. Kita akan cubalah nanti ya. Lepas itu dia bagi lagi clip. Clip ini steel ataupun besi kan. So, ya, ini kabel dia panjang. Siapa yang dari Sibu dia tahu, dari market Sibu sampai Sibu Jaya sampai ni dalam 6 meter. So yang bateri tadi kita boleh masukkan di dalam sinilah. Okay, di dalam sini. Yang itu fungsi dia untuk DSLR saja. Kalau smartphone memang tidak akan functioning, tidak ada fungsi lah. Okay, kita cuba. Saya akan cabut headphone. Kita cuba. Okay, dapat dengar bunyi tak? Tidak dengar. Okay, kita cuba ini ya. Okay, testing mic 2-3. Testing 1-2-3. Ini jauh nih, dia belum clip di baju. Kalau clip di baju macam ini. Testing mic test. Hey 1-2-3-4. 1-2-3-4. So macam mana bunyi dia, jelas? So inilah Boya BYM, apa itu lupa, BYM1. Eh, lupa satu ini. Okay, jelas kah? Okay, kita cuba pakai yang ini. Ini penutup udara dia. Kita cuba now. Testing 1-2-3, mic test, hey, mic test, why pula, mic test, hey. So macam mana kualiti dia, bagus atau tidak bagus? So kita boleh melihat di sini fungsi dia ada dua, satu di untuk smartphone, satu lagi di kamera. Kalau kita pakai kamera, kita switch sini, kita tengok ah. So dia tidak ada bunyi. Kalau kita switch balik ke pergi smartphone, so dia akan ada bunyi seperti inilah dan jelas. Kita boleh jauh lagi. Alright, this 1-2, hey. This 1-2, hey. Alright,
Also, for those who yang baru mau beli microphone, kalau macam seperti saya ni pakai headphone selalu, dia sayang juga. Okay, thank you kerana berkhidmat dengan saya. So, boleh beli ini Boya, dia sekali dengan, dia bagi dengan casing, boleh simpan. So, dia pocket size lah, boleh simpan dalam pocket. Then, sound dia clear, boleh pakai di luar dan indoor dan outdoor lah. Untuk mikrofon ini harga murah, so bagi yang blogger-blogger ataupun youtuber-youtubers pemula boleh beli ini ya. So dia akan menjelaskan vokal, sebab kalau video kita tidak jelas vokal, quality dia kurang memuaskan lah. Selain daripada lighting, vokal juga memainkan peranan penting ya di dalam video kita. Okey, sekian saja view saya kali ini. Harap anda semua terus, jangan lupa ya, subscribe, comment, share saya punya channel, alright? Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.